SDIT Al-Mukmin TV hari ini Chandra bersama Ibu Intan ya. Iya, Ibu Intan. Oke, Ibu Intan dari mana Ibu? Dari Puskesmas Pegangsaan 2B. Dari Puskesmas Pegangsaan 2B. Iya. Suwono ya. Tetangga kita lah ya. Iya. Oke, Ibu mau tanya nih Ibu. Ibu kalau boleh tahu ke SDIT Al-Mukmin dalam rangka apa ini Ibu? Iya, dalam rangka saya mau memberikan obat cacing untuk anak-anaknya, anak-anak sekolah. Aha. Ini saya memberikan obat cacingnya dalam bentuk cair ya. Biasanya kan kita memberikan dalam bentuk tablet. Iya. Sekarang bentuknya cair, ada yang cair. Jadi untuk yang cair ini kita berikan satu anak satu, satu botol. Kemudian nanti sebelum diminum terlebih dahulu harus makan dulu ya Pak. Oh gitu. Nah, anak-anak harus makan dulu. Kemudian dikocok dulu ini karena dia ada endapan di bawahnya. Dikocok dulu, terlarut dulu. Iya. Terus setelah itu diminum. Oh gitu. Nah, kemudian Ibu, ini kalau boleh tahu minumnya berapa kali sehari atau mungkin setahun sekali atau gimana nih Ibu? Boleh tahu? Jadi program kita sekarang ini adalah setahun dua kali. Makanya kemarin ada bulan April diberikan juga, sekarang di bulan Oktober ini kami berikan juga. Oh gitu. Jadi setahun dua kali. Berarti nanti anak-anak minumnya sekali minum atau sekali gimana? Sekali minum. Sekali minum langsung diminum satu botol ini. Oh gitu. Satu dosisnya boleh dibuka Ibu? Itu berapa miligram ya Bu? Ini 200 miligram ya Bu ya? 200 miligram untuk satu. Nah, buat SD Dalam Moment TV kita sedang mau membuka dalamnya seperti apa? Ya. Oke. Oh iya. Itu isinya cairan ya Bu ya? Iya, ini cair. Nah, di sini kan ada di terendap ya. Jadi makanya harus dikocok dulu sampai benar-benar semuanya terlarut. Enggak ada ini lagi, baru setelah itu diminum. Oh gitu. Langsung diminum. Kalau boleh tahu nih Bu, ini kan untuk anak-anak ya. Itu anak kelas berapa ya Bu? Boleh dari kelas 1. Kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Itu diperbolehkan minum ya? Boleh. Untuk rasanya rasa apa nih, Bu? Rasanya tergantung ya. Kadang-kadang anak-anak tuh ada yang dia punya imajinasi sendiri tuh ada gitu. Rasa jeruk, rasa stroberi, sebenarnya mungkin ini rasanya tuh ya biasa aja sih. Oh, biasa aja ya. Oh, gitu. Ya oke, kemudian Ibu minum cara minum pakai sendok atau langsung ditenggak langsung? Boleh langsung ditenggak kalau misalkan enggak kuat. Pakai sendok sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya nih dipakai air putih atau gimana habis boleh, diminumin ya. Boleh juga ya. Boleh. Yang penting diminum ya, ya habis ya gitu. Betul. Itu kalau boleh tahu minumnya itu setelah makan atau sebelum makan atau bagaimana Ibu? Setelah makan. Pagi, siang, sore? Boleh, boleh pagi, boleh malam, boleh mau tidur boleh. Oh gitu. Nah, manfaat dari obat cacing itu apa Ibu? Ya, jadi kan obat cacing ini dia bisa ada 5 jenis cacing yang bisa dikendalikan oleh obat cacing ini ya. Jadi di sini nih ada nih. Iya. Di sini ya. 1 2 3. Oh, ada 6 jenis cacing. Nih ada cacing gelang, cacing cambuk, kremi. Oke, jenis-jenis cacing ini dia bisa diobati dengan albendazol. Ini namanya albendazol ya. Kan kalau di merek-merek warung biasa tuh biasa cuma satu jenis cacing. Nah, ini bisa 6 jenis cacing. Oh gitu. Iya, ya, semua nama ya. Jadi kan ada yang bilang cacingan-cacingan itu gimana sih maksudnya? Ya, jadi cacingan itu biasanya nanti anak itu bisa lemas, jadi nggak bersemangat sekolahnya. Iya. Gitu. Katanya perutnya buncit itu bener nggak Bu? Ya, perutnya ada yang buncit juga, jadi kayak mulai kayak busung lapar gitu ya. Jadi ketika kita makan itu nanti yang makan cacing ya Bu? Iya, apa gimana Bu? Iya, makan cacingnya. Jadi gizi atau makanan itu diserapnya oleh si cacing, jadi bukan ke tubuh kita gitu kan. Kalau untuk makan itu kan nanti kan bisa berpengaruh ke otak, kan, terus ke daya tahan tubuh. Nah, oh, gitu. Makanya si cacing itu harus diobati dengan obat cacing ini, albendazol ini. Iya, iya, iya. Nah, nanti dia keluarnya juga, kalau yang obat cacing yang lain itu kan mungkin dia keluarnya lewat apa namanya, lewat pup ya. Lewat pup itu ada yang masih dalam bentuk cacingnya gitu kan, ya panjang-panjang gitu. Nah, astagfirullah nanti. Ya, kalau ini enggak, biasanya yang ini itu dia sudah apa namanya? Sudah hancur ya. Sudah hancur. Jadi keluarnya lewat feses tetap tapi sudah hancur gitu. Oh gitu. Jadi enggak kelihatan benar-benar emang cacingnya. Oh iya. Ini kalau boleh tahu untuk anak-anak membeli atau gratis nih, Bu? Gratis. Gratis ya? Iya. Jadi buat orang tua murid atau mungkin anak-anak atau siswa ya. Kita perlu membeli nanti di bagian gratis dari sekolah ya, Bu ya. Iya. Oke, okay, atau di bagian terus dari Ibu Kesemas melalui sekolah ya Bu. Oke, okay. Kemudian Ibu tadi kan lihat dari manfaat ya Bu. Kemudian kalau dari Puskesmas Pegangsaan 2B ya Bu, itu programnya apa aja nih Bu? Ya, program itu tuh banyak. Jadi
vitamin A, terus kemudian juga ada bias juga, bias juga. Nah, ini yang terdekat ini sekarang itu melaksanakan bias. Imunisasi itu ya. Untuk pesan ibu buat anak-anak yang mungkin suka takut minum obat atau gimana ibu dalam minum obat cacing ini? Ya untuk adik-adik jangan takut untuk minum obat cacing ini karena obat cacing ini bisa dibarengi dengan makan juga, gitu kan. Terus juga dia nggak bikin mual juga sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya mual itu bisa sugesti dari anaknya sih takut minum obat gitu nanti takut. Kenapa-kenapa gitu. Sebenarnya itu sugesti aja. Iya. Kalau misalnya nih efek nanti ketika misalnya nih kecilnya enggak minum obat cacing. Kalau udah gede itu gimana, Bu? Kalau udah jadi dewasa itu. Khawatirnya kan kalau obat cacing ini kalau dia cacingan ya, dia bisa menyebabkan anemia juga. Oh kan? Ya Allah. Iya. Nah, itu anemia itu kan gejalanya kan juga lemas gitu kan. Kayak kurang darah gitu ya. Kayak kurang darah, enggak bersemangat. Jadi si cacing ini juga bisa menyebabkan anemia. Oh gitu. Jadi makanya minum obat cacing. Iya, siap. Ya terima kasih ya, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, dengan tadi wawancara Jalan Chandra dengan Ibu Intan ya. Dari Puskesmas Pegangsaan 2B.